Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lanstop, program yang menyajikan beragam informasi terkait peristiwa yang terjadi sejak pagi hingga siang ini, dan kami juga akan menemani waktu senggang Anda pemirsa dengan perbincangan seputar isu dan fenomena sosial yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Bersama saya Julita Talaubanua, inilah Lanstop selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, mengusulkan pemungutan suara pemilu 2024 dilakukan secara online atau e-voting. Usulan itu ditanggapi beragam. Ini saya tunggu kapan jadwal undangannya panjang untuk kita. Menkominfo, Johnny G. Plate, mengusulkan agar pemilu digelar secara online. Usulan ini disampaikan Johnny saat menggelar rapat dengan Komisi 1 DPR Selasa lalu. Saya menghindari seluruh pertanyaan media karena Dia bilang, pemilu online bebas dan adil melalui sistem e-voting sudah diterapkan di beberapa negara seperti di Estonia. Menurut dia, pengadopsian teknologi digital bisa dimanfaatkan dalam proses pemilu. Ketika tadi teman pemilih melihat peneliti keamanan cyber Teguh Aprianto mengkritik usulan Menkominfo itu. Menurutnya, pemilu digital menjadi ancaman bagi demokrasi jika dikaitkan dengan keamanan cyber. Apalagi diusulkan oleh kementerian yang selama ini kerap kebingungan sendiri saat menghadapi serangan cyber. Sejumlah perwakilan partai politik mengaku setuju dengan usulan ini, asal KPU sebagai penyelenggara siap menjalankannya. Jika diterapkan nanti, harus ada antisipasi terhadap persoalan keamanan dan serangan cyber. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ini adalah tampilan surat. Ya, pemirsa, pemungutan suara secara online atau e-voting mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam setiap tahapan pemungutan suara. BUMN PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero mendefinisikan sistem electronic voting sebagai sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital, mulai dari membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, hingga mengirim hasil perolehan suara, menayangkan perolehan suara, hingga memelihara dan menghasilkan perhitungan suara. Ada tiga tahapan dalam alur sistem e-voting, yaitu pemilih melakukan pendaftaran dan verifikasi di meja petugas verifikasi DPT. Kemudian pemilih memasukkan smart card dan melakukan pemilihan di layar sentuh. Lalu hasil print out surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Setelah itu pemilih mengambil smart card di petugas generator. Ya, pemirsa, di dunia, sistem pemungutan suara online dan penggunaan mesin voting elektronik ini sempat ditentang oleh 120 negara. Saat ini ada 4 negara yang menggunakannya secara nasional, sementara 11 negara menggunakannya di sebagian wilayah, dan beberapa negara lain melakukan pilot project untuk penerapannya, termasuk Indonesia.
Pemirsa, pelaksanaan e-voting diperkirakan sulit diterapkan dalam pemilihan umum di Indonesia, baik pada saat pandemi COVID-19 maupun dalam keadaan tidak ada pandemi. Hal itu karena sistem e-voting ini masih memiliki banyak kekurangan dan tidak sesuai dengan budaya lokal di Indonesia. Komisioner Bawaslu Fritz Edward Sinaga mengatakan begitu luasnya wilayah Indonesia menyebabkan ketersediaan jaringan internet belum bisa merata, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Komisioner KPU Evi Novida Gintik mengungkapkan masih banyak kekurangan dari e-voting, diantaranya mudah diretas oleh oknum tak bertanggung jawab dan kerahasiaannya tidak dapat terjamin dengan baik. Ya, sementara itu, Director of Program Development and Innovation Center, Stephen Darnoff, mengatakan pemilih tidak percaya suara mereka akan aman dari retasan para hackers dan tidak bisa melihat suara mereka sendiri. Bahkan, mereka bisa diintimidasi untuk memilih calon pemimpin tertentu. Sementara itu, keuntungan yang didapat adalah paperless, meminimalisasi kecurangan dan real-time result, dilengkapi dengan sistem anti-hack sehingga dapat dan sehingga aman dan terpercaya. Dan berikut kita lihat keuntungan pemilu dari e-voting. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo meluapkan kejengkelan lantaran masih banyak produk alat kesehatan impor yang digunakan di dalam negeri. Salah satunya tempat tidur untuk rumah sakit. Menurut Kepala Negara, Indonesia sudah mampu memproduksi tempat tidur untuk rumah sakit. Tempat produksi itu terbesar dari Tangerang, Bekasi hingga Yogyakarta. Presiden Jokowi menegaskan bakal membuka data rumah sakit yang masih membeli alat kesehatan impor. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal impor alat kesehatan sebesar Rp84 miliar rupiah dari nilai impor Rp370 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkes. Alkes. Menteri Kesehatan. Tempat tidur untuk rumah sakit, produksi, saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor, mau kita terus-teruskan, silahkan, nanti mau saya umumkan kok, saya kalau sudah jengkel ini umumin nanti, ini rumah sakit daerah beli impor. Kementerian Kesehatan masih impor, lah baca nanti. Karena sekarang ternyata gampang banget, detail, harian sekarang bisa saya pantau betul. Pemerintah berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Beberapa faktor menjadi pertimbangan pemerintah, diantaranya situasi geopolitik global dan kondisi keuangan PT Pertamina. Menteri SDM Arifin Tasrif memberikan sinyal bahwa pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Hal ini dilakukan selain untuk menyelamatkan kondisi Pertamina yang sedang tidak baik, kondisi geopolitik dunia juga menjadi salah satu penyebab harga minyak dunia yang terus merangkak naik. Diketahui harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax di Indonesia saat ini masih dibanderol dengan harga Rp9.000 per liternya. Meski harga keekonomian bensin dengan
RON 92 kini sudah mencapai 14.526 per liter. Menteri SDM mengatakan kenaikan harga ini tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, namun akan menjadi pertimbangan akan terjadi pada semester 2 atau pada bulan Juni mendatang. Apa saja upaya yang harus dilakukan dalam menekan angka stunting? Simak ulasannya saat kami kembali. Usai jeda, tetaplah di Lanstok. Kecapean, kurang tidur, stres menurunkan daya tahan tubuh.
hari ini juga melihat langsung di lapangan rumah-rumah yang kita tahu rata-rata memang yang stunting itu tinggal di rumah yang tidak layak huni, dan ini yang juga akan kita intervensi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi mengatakan, untuk mencapai target 14%, maka setiap tahunnya perlu terjadi penurunan sekitar 3%. Pemirsa, apa saja upaya yang harus dilakukan dalam menekan angka stunting dan bagaimana tantangannya di tengah pandemi seperti saat ini? Langsung saja kita membahasnya bersama Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, ada Pak Agus Suprapto. Selamat siang Pak Agus, apa kabar? Selamat siang Mbak Julita, sehat Alhamdulillah. Sehat, oke. Kita ke Guru Besar FKUI yang juga telah bergabung bersama kita siang hari ini, ada Ibu Damayanti Rusli Syarif. Selamat siang, Ibu Damayanti. Salam sehat. Selamat siang. Salam sehat juga. Baik, saya ingin ke Pak Agus dulu nih. Pak Agus, ya. Apakah target untuk bisa menurunkan angka stunting 14% ini bisa terlaksana di 2024? Apa saja yang telah disiapkan oleh pemerintah? Baik. Jadi target 14% ini kelihatannya berat, tetapi Bapak Presiden mengatakan penguasaan lapangan adalah kunci yang amat penting. Apa arti penguasaan lapangan? Yaitu data yang kuat, sasaran yang tepat, yang harus benar-benar bisa diketahui tidak hanya di pusat tapi hingga ke desa. Di mana kelompok-kelompok risiko stunting itu berada. Dan siapa saja, siapa itu para remaja, calon pengantin, gitu ya, ibu menyusui, ibu hamil, kemudian balita. Jadi kalau mengomongkan stunting, maka jangan melihat masalah balita, jangan ngomongkan yang kecil, tapi justru sumbernya, kehulunya harus diketahui dengan pasti. Kalau kita bisa menguasai data itu, siapa saja di situ, by name, by address, sehingga di tim pendamping keluarga bisa mengetahui dengan pasti, yang tentu datanya, dinamikanya di lapangan berubah-ubah, calon pengantin kan berubah-ubah juga. Maka insya Allah angka 14% itu bisa tercapai, penurunan 3% itu bisa tercapai. Tentunya ini bukan hanya masalah gizi saja, tetapi juga masalah intervensi spesifik dan sensitif lainnya. Gitu. Nah, untuk data yang dimiliki oleh pemerintah saat ini, udah seberapa akurat sebenarnya, Pak Agus? Ya, untuk strategic planning memang menggunakan data survei. Tetapi untuk implementasi, saat ini data pendataan keluarga yang dilakukan pada tahun 2021 oleh BKKBN dengan jajarannya, yang mencapai 200 rumah tangga itu, saya kira sudah merupakan modal pokok utama untuk bisa mengintervensi kelompok-kelompok risiko stunting tadi. Jadi dengan data PK21 dibantu dengan data EPBGM-nya Kemenkes, walaupun secara angka nasional coveragenya baru 50%, 48% dan sebagainya, tetapi itu tidak masalah karena data itu memang berkembang terus. Baik. Nah, untuk strateginya ini kan ada target yaitu 14% ini. Ada nggak strategi khusus yang telah disiapkan untuk bisa secara bertahap hingga tahun 2024 nanti ini benar-benar bisa tercapai angka ini, Pak Agus? Baik. Pada saat ini kita sedang gencar-gencarnya bagaimana aksi nasional, ya tentunya rencana aksi nasional itu bisa dipahami hingga ke tingkat paling bawah. Ya. Jadi Perpres 72 tahun 2021 itu, di situ ada target-target antara dan sebagainya, kira-kira jumlahnya 91, tapi saya kira angka itu tidak berat bagi orang, tapi sebetulnya kalau kita operasionalkan menjadi aksi nasional yang telah dikeluarkan peraturan Kepala BKKBN sebagai penanggung jawab,
aksi-aksi nasional di dalamnya itu berbagai strategi telah dibentuk. Baik yang aksinya, aksi untuk kelompok remaja bagaimana harus diselesaikan, karena di situ ada sekitar 23% yang kek dan sebagainya. Kemudian aksi untuk calon pengantin, sekarang ini barusan tanggal 11 yang lalu juga Kemenak melaunching sebuah program Binbin, jadi pembinaan calon pengantin itu ya. Itu kemudian dia ada program-program LCMIL, siap nikah, siap hamil dan sebagainya. Di dalam Binbin juga ada Binbin itu selain pembinaan agama moral sebagai orang menikah juga ada pemeriksaan kesehatan apa saja yang diperiksa, tinggi badan, berat badan, kemudian HB-nya. HB itu penting, anemia itu penting. Jadi apakah nanti kalau anemia kurang darah kemudian mereka tidak boleh menikah? Tidak, nikahnya silakan, tapi hamilnya harap ditunda dulu, perbaiki dulu kualitas fisiknya itu sehingga tidak anemis, ya kan gitu kan? Kemudian untuk aksi program strategi untuk kelompok-kelompok yang sedang ibu hamil harus diperiksa rutin, misalnya pemeriksaannya tidak hanya 4 kali, tapi sekarang sudah 6 kali, dan kalau bisa yang 2 terakhir itu oleh dokter dan sebagainya. Kemudian saat melahirkan apa yang harus dilakukan? Harus inisiasi menyusui dini. Kemudian harus programnya kan capaiannya masih rendah, sekitar 54%. Ya. Kemudian setelah itu juga bagaimana mereka harus bisa menyusui ASI eksklusif hingga 6 bulan. Nah, yang paling rawan adalah pemberian makanan tambahan selama 6 bulan. Nanti Prof. Diamanti bisa melanjutkan lebih lanjut. Baik. Jadi kalau tadinya lahirnya bagus, misalnya panjangnya lebih dari 48 cm, beratnya di atas 2.500 gram, kemudian pada saat usia 6 bulan terjadi makanan pendamping ASI-nya tidak pas, maka bisa jadi anak itu masuk pada kelompok yang berisiko stunting. Baik. Tapi dari yang disebutkan oleh Pak Agus tadi, sebenarnya tidak ada yang begitu baru ya dari program-program ini selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Yaitu, tapi mungkin ada hal yang bisa lebih dimaksimalkan, mungkin lebih masif dari program-program itu untuk bisa mencapai target. Saya ingin ke Bu Damayanti, menurut Anda apa sih masalah pemerintah selama ini dalam mengatasi stunting Indonesia, Bu Damayanti? Oke, mungkin saya bantu ya dengan share screen ya. Ya, jadi silakan. Saya kalau ngelihat ini adalah stunting ya. Stunting itu bahasanya adalah perawakan pendek. Baik. Atau stunted akibat kekurangan gizi. Jadi utamanya kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi itu ada 2 penyebabnya. Kalau masukannya tidak adekuat bisa karena miskin, karena ditelantarkan, karena nggak tahu. Jadi banyak orang yang mampu, mobilnya mewah tapi anaknya stunting. Karena cara kasih makannya salah, nah dengan media sosial salah-salah semua makanannya kan. Nah, kemudian yang kedua, dia kebutuhan gizinya meningkat. Kenapa? Karena sering sakit. Misalnya karena diare berulang, karena sanitasinya nggak benar. Sanitasinya yang dibener. Jadi bukan sanitasi yang bikin stunting. Sanitasi itu bikin dia sakit. Sakit itu kebutuhan gizinya meningkat. Jadi intinya adalah kekurangan gizi. Ya. Baik. Terus imunisasi, nggak diimunisasi. Ini adalah contohnya. Jadi kalau sakit, tentu yang nangani harus dokter ya. Nggak mungkin petugas non-dokter. Nah, selama ini saya memperhatikan bahwa anak stunting itu levelnya nggak pernah sampai ke dokter, gitu kan. Jadi ini yang jadi masalah. Nah, ini yang kita perbaiki ya. Nah, kita tahu bahwa mulai dari gizi itu mulai dari turun sedikit saja, naiknya nggak adekuat, jadi belum sampai stunting ya. Kalau kita biarkan saja, itu dia akan menjadi stunting. Tetapi bukan hanya sekedar stunting, otaknya juga nggak dapat makanan, jadi nggak pinter. Kemudiannya, yang ini yang paling ditakuti ya. Kemudian juga metabolismenya jadi terganggu, karena tadi takut kelaparan, dia tahan tuh lemaknya. Lemak ditahan terus, nanti bertahan, meskipun dikasih makan, dia bertahan seperti itu metabolisme, jadilah dia nanti penyakit tidak menular. Nah, inilah yang menjadi hitungannya capital index dari manusia itu dinilai, itu dari tadi angka stuntingnya, kemampuan dia mencapai sekolah, kemudian dia bisa bertahan dengan sehat. Nah, ini nggak bisa tercapai semua kalau ada stunting. Makanya Indonesia itu di ASEAN itu nomor 7 kapita stunting. Jadi kalau kita rebutan sama negara Filipina aja kita kalah udah ya. Vietnam aja udah di atas kita kemana-mana. Nah, jadi masalahnya inilah, makanya Pak Jokowi memang harus stunting, karena itu kita nggak bakal nyampe deh nanti 100 tahun Indonesia ya, Indonesia emas, kalau kita tidak mencegah stunting. Nah, bagaimana percepatannya ya, angka percepatan?
nggak tahu data dari mana, karena saya mengerjakan itu di lapangan, yeah. Dan mereka tuh banyak yang nggak nimbang, nggak ngukur, tapi angkanya bisa masuk tuh ke BEPP BGM, ya, so I don't know ya, tapi itu adalah kenyataannya. Yeah. Nah, sekarang kalau kita mau percepatan stunting, pertanyaannya adalah di mana tempatnya? Ini adalah penelitian yang dikerjakan secara longitudinal. Jadi dia pasien diikutin terus ya. Kemudian kita lihat, ternyata bayi lahir itu 20% sudah stunting. Kenapa? Itu bayi-bayi yang lahir di bawah berat lahir rendah, satu lagi bayi-bayi yang lahir dengan prematur. Nah, itulah yang kerjanya itu mesti kerja di atas tuh, di ibunya dan sebagainya itu di sana. Tapi dia nyumbang 20%. Sisanya itu 20% terjadi saat ASI eksklusif. Kenapa? Karena ibu yang menyusui itu makannya nggak cukup dan sebagainya, sehingga ASI-nya cepat berhenti atau cepat tidak cukup. Nah, kemudian yang paling besar pada saat pemberian MPASI. Jadi kira-kira menurut Mbak, kalau mau nurunin angka stunting cepat di mana, Yulita? Ya, tentunya dari orang tua sendiri, dari calon ibu ini juga memang harus sangat penting ya. Calon ibu kesini, ini kan cuma 20%. Ya. Kalau calon ibu itu cuma 20%, jauh lagi belum tentu dia mau nikah. Calon pengantin lebih dekat, dia mau nikah kan. Ya. Tapi nyampenya yang ini aja yang dicegah. Tapi yang ini, nanti ini masih bisa dicegah lagi. Kita mesti punya waktu 2 tahun. Jadi kalau mau nurunin cepat, di sini yang dikerjakan. Di anak baru lahir, baik, sampai dia balita 5 tahun. Karena angkanya itu dari 5 tahun itu ngitungnya. Baik. Ya nggak cuma 2 tahun, sampai 5 tahun. Jadi kalau mau turunkan, ini yang diturunkan. Baik. Kalau 2 tahun. Ya itu yang saya bilang. Jadi apa yang mesti dikerjakan? Satu, kalau kita mau supaya ketantingnya turun, cegah. Dicegah tuh di mana? Tadi misalnya ibu hamil, tapi dia cuma ngurangin 20% doang. Yang sisanya itu tadi ASI yang benar, tapi ASI-nya juga kita ngelihat kalau ASI-nya memang tidak cukup, kita sudah harus menambahkan makanan pendamping ASI, dan itu harus dikerjakan oleh seorang dokter, nggak boleh sembarangan orang, boleh nambah-nambah sendiri. Ya, baik. Supaya kita apa, konservasi itu nggak ada gantinya. Tapi kalau memang nggak cukup, mau diapain? Ya, nah terusnya itulah yang kita harus lihat. Makanya anak-anak itu harus dikasih makan. Makannya seperti apa? Ini penelitian seluruh dunia bilang asam amino esensial. Adanya di mana? Adanya di protein hewani. Makanya semua anak-anak itu ASI kan protein hewaninya paling bagus, ya. Kemudian tambah lagi makanan pendamping ASI, bukan sayur, buah, dan sebagainya. Makanan itu haruslah protein hewani. Baik. Bukan tempe tahu, tapi protein hewani. Boleh nggak makan tempe tahu? Boleh, tapi nggak direken buat tinggi badan. Baik. Ya, yang direken itu adalah kasih telur, kasih ikan, kasih ayam, kasih susu. Nah, itu yang direken. Ini semua seluruh dunia udah tahu ini masalahnya. Ya? Jadi, apa yang kita kerjakan sekarang? Mau cepat? Satu, semua anak yang lahir di bawah 2.500 langsung dirujuk. Dikasih lihat dia mesti makanan khusus atau tidak. Baik. Kemudian kalau dia sudah 1-5 tahun bagus-bagus aja dijaga. Kasih makan yang baik, ASI yang benar. Baik. Terusnya dipantau tiap bulan. Kalau berat badannya mulai naiknya nggak benar, langsung kirim ke dokter. Itu namanya rujukan. Cari tahu ada penyakit apa nih di sini. Segera diatasi, jadi dia balik lagi. Nggak sampai stunting, kalau dibiar-biarin aja dia stunting. Nah, terus dia kemudian dikasih makan. Ini penelitian mengatakan kasih makan telur sebutir sehari aja anak 6 bulan sampai 12 bulan itu bisa nurunin angka stunting 70-47% ya. Baik. Terus Ibu kita lihat juga kalau kita amati dia juga turun. Jadi artinya apa? Artinya kita mesti mengerjakannya duri posyandu masyarakat itu unsur besar, puskesmas dan rumah sakit, dokternya juga dilibatkan. Baik. Nah, ini angka yang saya kerjakan di Pandeglang, dia bisa turun nih 6 bulan. Ini dihitung benar ya, saya ukur benar ya, angkanya turun berapa tuh? 8,5% dalam waktu 6 bulan loh Mbak. Anda bayangin ini aja kalau 8,5% 6 bulan, 16% ya. Baik. Iya. Dan kalau kita lihat tadi ada masalah dan juga ada persentase yang disumbangkan mulai dari kesehatan calon ibu, kemudian ada ASI. Tapi tentunya pendidikan bagi calon ibu ini bagaimana nanti ketika anak baru lahir, kemudian balita ini diberikan makan dengan benar untuk bisa mengatasi stunting, ini juga sangat penting. Itu data yang disampaikan oleh Ibu Damayanti tadi. Kita masih akan lanjutkan dialog kita pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Lanstop.
Ya pemirsa, saat ini pencegahan stunting kerap dilakukan oleh sektor kesehatan dengan mengedukasi ibu hamil akan kepentingan menjaga gizi selama kehamilan. Akan tetapi pengetahuan mengenai fenomena stunting pada anak ini masih minim di kalangan masyarakat. Berikut tanggapan warga terkait dengan stunting. Susah ininya ngejelasinnya. Ya pokoknya harus sehat, 4 sehat 5 sempurna gitu kan, biar anaknya tuh kayak misalkan di perut itu kan perlu dikasih vitamin gitu kan, makanan gitu, makanan yang sehat gitu. Waktu itu dikasih sih, aku berobat di puskesmas. Puskesmas ya? Iya, iya. Oke, baik. Berarti membantu banget ya, Bu? Membantu, iya. Ya kayak tentang makanan gitu kan, terus kayak tentang imunisasinya, perkembangan bayi gitu, terus perkembangan anak gitu. Setiap bulan kan saya udah hadir gitu kan ke puskesmas, kontrol gitu. Iya, suruh banyak makan sayuran gitu-gitu, terus kayak daging, terus ati gitu, sering banyak konsumsi makanan begitu. Seperti vitamin pasti dikasih, terus kayak penambah darah pasti dikasih setiap bulan. Ya itu pemirsa tanggapan dari masyarakat terkait dengan stunting. Saya ingin melanjutkan dialog kita, saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, tadi Bu Damayanti sudah menjabarkan tuh angka-angka yang sangat menarik ya sebenarnya, bahwa di satu daerah tertentu kita harus tahu pasti apa yang dibutuhkan. Masalahnya di ibunya, calon ibunya kah, ke anak langsungnya enggak, penanganannya seperti itu Pak Agus. Nah apakah data-data akurat, di mana mappingnya seperti itu, dan juga apa masalahnya di daerah itu memang sudah dimiliki oleh pemerintah, Pak Agus? Baik, jadi kembali memang penguasaan lapangan didasari data itu menjadi kunci utama. Dan di data pendataan keluarga itu sudah diketahui persis. Apa yang baru untuk mengatasi tadi, misalnya masalah pengetahuan dan sebagainya, sekarang di setiap desa ada tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga itu siapa saja? Itu ada bidan, ada tenaga. Dan bidan ini diharapkan bukan bidan di desa itu, bidan yang lain, karena banyak tenaga bidan di lapangan. Kemudian ada sanitarian, kemudian juga ada ahli gizi. Tapi karena ahli gizi terbatas, itu ahli gizi biasanya ada di tingkat kabupaten atau kecamatan saja. Jadi ada 3 orang di situ, termasuk PKK. Jadi 3 itu PKK yang utama. PKK, perawat atau bidan, dan sanitarian ada di, yang ada di lapangan. Tim pendamping keluarga ini setiap desa ada 3. Dan setiap bulan ada pertemuan khusus antara tim pendamping keluarga dengan semua elemen yang ada di desa itu. Sebelumnya di setiap desa itu ada, yang baru adalah ada tim percepatan penurunan stunting, namanya TPPS. Jadi di pusat sudah ada, di tingkat provinsi ada, di tingkat kabupaten ada, di kecamatan ada, kemudian di kota juga ada, di pedesaan juga ada. Nah inilah yang bekerja sama dengan tim pendamping keluarga untuk tadi, salah satu tugasnya tim pendamping keluarga adalah mengedukasi, memberi, menyuluh, mendekatkan. Kita ketahui bahwa di setiap daerah Indonesia itu bahasanya beda, budayanya beda, dan sebagainya. Tentu ini menjadikan sesuatu yang luar biasa, karena mereka, setiap pendekatannya juga beda. Ya. Karena masalah-masalah pamali, masalah macam-macam itu ada di lapangan di sana itu. Dan tugas TPK inilah yang supaya mereka paham betul apa yang dimaksudkan. Oh ini apakah stunting tadi ya, apakah ini masuk kelompok yang mana, ini risiko ya, ini sebetulnya apa penyebab utamanya. Oh ternyata si ini belum imunisasinya, tidak lengkap sebetulnya, apakah si ini sering sakit-sakitan dan sebagainya. Baik. Itu untuk bayinya, tapi untuk ibu menyusuinya juga apa nanti masalahnya dan sebagainya. Dan mereka sudah dilatih pada tahun 2021, kemudian kita segarkan lagi pada saat ini, dan sekarang kita sedang melakukan running, merun mereka, karena semua anggarannya sudah ada sebetulnya untuk pertemuan-pertemuan, untuk mengidentifikasi juga ada, sumber dayanya ada, dan ada timnya. Baik. Begitu, Pak. Tim pendamping ini adalah salah satu elemen yang sangat penting untuk bisa masuk ke masyarakat untuk mengatasi stunting. Saya nanti ingin ke Ibu Damayanti, tapi sebelumnya pemirsa kita akan lihat dulu pernyataan dari Bareskrim Polri terkait dengan platform investasi digital berikut ini. 40 korban dengan kerugian kurang lebih 44 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah, karena kami sudah membuka hotline terkait dengan korban-korban binomo ini. Nah, nanti terus setiap hari apabila akan ada update, kita akan sampaikan. Gue terkait barang bukti, rekan-rekan sudah dapat melihat ada kendaraan yang kita hadirkan, Tesla. Kemudian untuk Ferrari ada di Sumatera Utara,
dan sebagian rumah maupun tanah yang sudah kita sita. Demikian. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sudah jelas ya, di mana upaya-upaya yang telah dilakukan, juga aset-aset yang telah disita, ada di lembar yang telah disampaikan penyidik kepada rekan-rekan media. Mungkin kalau masih ada yang kurang jelas terkait dengan yang ini dulu ya, yang penanganan IKAS, kami persilakan rekan-rekan bertanya. Yang di dalam lingkaran dulu lah, Yona. Bahkan tadi disampaikan ada aset IKA di kripto, Pak. Itu ada upaya untuk menyembunyikan dananya di situ, Pak, atau gimana, Pak? Dan total uang di kripto. Oh, pertanyaan bagus. Baik, saya jawab, Mbak Yona. Ya, di kripto kita sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari marketplace Indodax. Dan kita sudah mendapatkan dana yang di sana, kita sudah sita sejumlah 200 sekian juta. Juga kita juga telah berkoordinasi dengan Zenith, salah satu payment gateway. Dan diduga, kita masih membutuhkan bantuan dari teman-teman PTK, ada beberapa dana yang ada di luar negeri. Kita masih tracing, mudah-mudahan ini bisa juga diungkap ke menasnya uang yang tersebut. Ada upaya apa maksudnya menyundupkan atau menghilangkan barang bukti dan hasil kejahatan gitu, Pak, atau kripto, Pak? Ya, itu salah satu upayanya. Tetapi kami akan mencari terus, semua terdata. Jadi kalau namanya transfer uang, pindahan uang itu semua ada namanya riwayat digitalnya. Kita akan bisa ungkap itu, tapi kita dibantu oleh teman-teman dari PPATK dan dari OJK serta BI. Bisa. Keterangan Bapak tempo lalu yang mengatakan Indra tidak mengakui dia afiliator Binomo, itu apa gimana, Pak, penjelasannya, Pak? Itu biar teknis. Ya, subdit. Ya, rekan-rekan media, masalah pengakuan tidak dia ngaku, kami penyidik tidak mengejar itu. Kami mengejarkan alat bukti lain, ya. Masih ada keterangan saksi, kemudian data-data, karena memang pengakuan dari tersangka itu tidak ada nilai dalam hal penyidikan. Ya. Ya, pemirsa, baru saja Anda menyaksikan terkait dengan pernyataan Bareskrim Polri tentang investasi melalui platform digital. Dan kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Saya ingin ke Ibu Damayanti. Tadi Pak Agus mengatakan bahwa dari pemerintah sudah menyiapkan soal pendampingan, karena ini adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam penanganan stunting. SDM-nya sudah ada, anggarannya sudah ada. Tapi apa yang paling penting diperhatikan dalam masalah pendampingan ini menurut Anda, Ibu Damayanti? Satu, tentu pengertian yang sama ya, penyamaan persepsi tentang stunting tadi. Penyamaan persepsi tentang apa sih caranya untuk mencegah stunting. Tadi kalau kita dengar ya dari masyarakat, makannya ya kayak biasa aja ya, pengumuman makan sayur, mayur, buah-buah. Nggak ada kan bicara tentang protein hewani, bahwa itu yang harus dirubah. Nah, itu mindset itu harus dirubah. Kemudian kita datang ke posyandu. Posyandu aja pemberian makan tambahannya masih bubur kacang hijau yang dari zaman dahulu kala sampai sekarang sama, padahal itu nggak ada protein hewaninya. Itu something yang harus dirubah dulu, penyamaan persepsi bahwa stunting itu kita bisa cegah dengan memberikan pangan yang berbasis protein hewani. Kemudian kita bisa deteksi dini dengan cara posyandu. Posyandu tentu harus ada alatnya dong, alat ukur timbang ya. Bukan alat ukur timbangnya, bukan pakai sentimeter jahit, harus pakai alat ukur yang benar. Nah, itu kan bisa diadakan, ada dana desa, ada dana dari Kemenkes, ada macam-macam, itu bisa disediakan. Ya. Jadi saya pikir itu adalah yang pertama kali infrastruktur dulu yang diberesin. Satu, dia punya alat ukur timbang, kedua, dia punya sumber pangan hewani yang bisa disediakan oleh desa. Ya, jadi itu adalah basicnya kalau kita mau mencegah stunting. Sesudah itu kalau ada yang bermasalah langsung dirujuk, sistem rujukannya juga harus jalan. Jadi mulai ke puskesmas kemudian ke RSUD. Ya. Nah, terus nanti di rumah sakit juga harus ada pangan khusus tuh kalau udah terlanjur stunting, itu juga harus disediakan. Jadi itu sebenarnya intinya yang harus disiapkan, infrastruktur yang harus ada adalah itu. Baik.
Tapi menurut Anda sejauh ini untuk penyiapan infrastruktur dan juga beberapa strategi yang masih ongoing juga dilakukan oleh pemerintah itu, apakah untuk bisa mempercepat memang harus benar-benar masif? Betul, harus ragam. Semua waktunya cuma 2 tahun, kan nggak main-main. Mencegah itu bagaimana kita mencegah kalau kita nggak ngukur? Nungguin dulu dia stunting. Lama lagi nanti ngebaikinnya nggak bakalan selesai itu 24 bulan. Baik. Kalau kita mencegah, dia begitu turun sedikit aja kita sudah cari penyebabnya dan kita terapi, nggak jadi stunting dia. Angka stuntingnya itu akan turun, pasti. Itu dan terjadi yang waktu saya kerjakan di Pandeglang. Ya. Hanya itu dengan nasihat ya, nggak dikasih dengan nasihat saja dan ibunya tahu karena waktu itu kita daring, luring ya, bukan daring. Kalau ini kan semua kita daring. Saya sekarang mengerjakan di 14 kabupaten atas permintaan daerah ya. Nah, itu ternyata satu angka posyandunya meningkat. Jadi kita tahu pasti angka stuntingnya berapa sekarang. Yang kemarin dia bilang 3%. Nggak taunya dari 300 penduduk yang diukur cuma 67, terus dapat 24, dia bagi 300. Ya terang aja ngawur angkanya kan. Nah, begitu ditimbang semuanya, total 30% angkanya. Nah, it's okay, saya bilang kita tahu posisi kita di sini, makanya itu yang akan kita perbaiki. Nah, itu mulailah mereka mengerti. Dan itu takes time ya, karena saya bekerja udah tahu dari apa November 2020. Itu saya sudah ngerjakan, jadi pelan udah kenalan sama mereka, karena semuanya via daring ya. Baik. Baik, saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, masalah infrastruktur juga penting untuk bisa diseragamkan di seluruh Indonesia agar bisa mempercepat upaya pencegahan atau penuntasan stunting ini. Bagaimana sejauh ini, Pak Agus? Baik, jadi alat antropometri yang ada dua hal, alat untuk mengukur tinggi atau panjang badan, kemudian alat untuk menimbang bayi itu tersebut. Alat-alat ini kan diadakan di setiap desa diharapkan satu, tetapi kalau lihat di lapangan memang belum semua desa mempunyai alat itu. Alat yang telah terstandarisasi ini adanya di puskesmas. Kemarin kita di Kupang juga ternyata memang belum semua desa mempunyai, padahal kita harapkan tahun ini semua desa sudah mempunyai alat antropometri itu, sehingga tim pendamping keluarga tadi bersama tim posyandunya bisa tahu persis bagaimana mengukur, bagaimana menimbang dan sebagainya supaya bisa tahu persis apa yang harus dilakukan. Baik. Yang baru lagi Mbak, selain ada tim pendamping keluarga, ada tim TPPS, ada TPK, kemudian di setiap kabupaten ada Satgas Mbak. Ya. Satgas stunting, inilah yang tempat konsultasi semua permasalahan. Di situ ada ahli gizinya, itu harus ada ahli gizinya, syaratnya itu. Kemudian untuk lebih memahami apa yang terjadi di lapangan, nanti dilakukan namanya audit stunting, ini yang baru ini. Jadi audit, dengan audit stunting itu, karena setiap daerah berbeda pasti karakteristiknya, maka dari berbasis evidence audit stunting inilah kita bagaimana proses mencegahnya di tingkat pada waktu sejak perkawinan, kehamilan, dan waktu melahirkannya. Jadi audit stunting merupakan salah satu instrumen baru bagaimana kita mengambil kebijakan-kebijakan di lapangan bersama Satgas setempat. Ya, karena literasi dan disparitas antar wilayah kita luar biasa. Kalau Prof. Damaryanti harus protein hewani, betul Prof itu. Di lapangan kemarin kita barusan di sebuah desa namanya Keset Nana itu, Pak Menteri juga datang melihat benar bagaimana sulitnya mereka bisa mengkonsumsi telur itu. Dalam sebulan itu belum tentu dia makan telur satu kali, Prof. Jadi kondisi di lapangan itu yang banyak kemarin intervensi-intervensi yang berbasis nutrisi hewani, protein hewani, itu juga sangat penting di lapangan. Baik, kita akan lihat ya bagaimana dari kebijakan dan juga program-program dari pemerintah ini betul-betul bisa mengatasi stunting. Sesuai dengan targetnya tentunya di tahun 2024, tentunya tanpa penanganan yang tepat dan cepat, stunting ini bisa berbahaya untuk bisa menghasilkan generasi Indonesia yang lebih baik. Kita harapkan bisa maksimal program dan juga kebijakan pemerintah. Terima kasih Pak Agus dan juga Ibu Damayanti telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sehat selalu. Ya. Baik, sehat selalu. Salam sehat. Baik. Pemirsa, kita kembali akan saksikan konferensi pers dari Bareskrim Polri terkait dengan judi online atau penyebaran berita bohong melalui aplikasi trading Binomo. Ini saudara Ika ini telah melanggar pasal 45 seperti yang saya sampaikan kemarin, pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang
ITE, Informasi Teknologi, kemudian pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang nomor 8/2010 tentang pencegahan pemberantasan TPPU. Jadi tiga undang-undang ini yang telah dilanggar oleh saudara Ika. Itu saya dari saya, ya. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Maksudnya beliau mengoreksi ada kata kesimpulan di sini tersangka diduga telah melakukan tindak pidana perbankan. Jadi ini keliru ya. Maksudnya ini salah ketik. Yang benar yang disampaikan oleh beliau tadi. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Wadir, para Kapsubdit, penyidik. Dan tentunya rekan-rekan media atas perhatiannya. Nanti setelah kita tutup, barangkali ada teman-teman yang akan bertanya terkait dengan pelaksanaan tugas yang ada di Direktorat Tindak Pidana Nexus. Kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya pemirsa, demikianlah Lanstok kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Juli Tatramanua pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Orang lain, apalagi sampai menipu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu. Tetapi sayang sekali hal ini harus terjadi. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak kepolisian dan semua aparat yang telah bertugas mengawal kasus ini. Dan tentunya kedepannya saya berharap yang terakhir, semua masyarakat Indonesia bisa belajar dari kejadian kali ini untuk memilih investasi baik yang ilegal maupun yang legal, karena semua investasi memiliki resiko. Dan yang terakhir, sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, tentunya saya akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada. Dan sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.